Allah iku kowe ra iso roh mergo saking parek. Iku terus kowe ra roh bathuk mergo saking parek. Kowe ra roh kelopak mripate mergo saking parek. Lan iku sing ilmu hakikat. Aku roh ruhine mergo adoh. Angger roh iku berarti ana adoh. Nak gak roh mergo saking parek. Mergo wong iku ra iso delok jantunge dhewe, ra iso delok gulune dhewe mergo saking saking napa? Parke. Lah Allah itu saking parke ning kowe malah geraroh. Jadi saiki ngene. Padha-padha ra roh pangeran, nak wali mergo saking parke. Nak kowe saking aduwe niku musibah. Dadi artine kowe ra roh pangeran iku ora musibah, tapi ora roh sing krana saking parke. Aja kok ra roh mergo napa ado. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Allah luwih parek tinimbang gulung hablil warid iku gulu sing ning gone ati. Apa urat sing ning gone ati, sing ning gone gulu. Kula nu ngrasakno tenang. Ngrasakno tenang. Allah iku parek. Lah kok mboten parek bareng sendiri. Nek sampean tak takoki, niki tak latih secara syariat. Misale sampean tak takoki, sampean roh detak jantunge sedina ping pira kan gak roh. Sistem saraf yang di jantung kita berok boten. Artinya pertama yang menjadi kita tahu bahwa Allah ada dan punya peran adalah kita hidup ora roh nyawa iku piye. Nyawa kita iku piye, sistem tubuh kita piye kan gak roh kabeh. Dan ketika kita mukmin pasti mengunsurkan itu kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah kan sangat dekat karena semua perilaku kita, unsur dari kita semuanya minallah. Saking dekat. Justru saking dekatnya ratau buat bahkan. Saya sampai tak beda. Sego sak piring itu agak penting. Aku nak ramangan mati. Mulanya sego sak piring itu penting. Jari ini jantung. Penting aku. Kue nak ramangan. Ini dia kuat telung dina urib. Lah nak aku rano. Orang detik ke mati. Berarti mak sego sak piring buat jantung. Penting di jantung. Tapi jantung buat sego sak piring sering buat bahkan penting. Sego sak piring. Artinya jantung saking dekatnya justru tidak pernah kita diskusikan. Allah yang menurut saking pentingnya harus menyatu, tapi yang menurut maksudnya diwujud. Nanti gue lali, gak tau kok. Jadi artinya gak bakas Allah teman-teman ya nabi, ya tapi nak sing krono parek. Ya musibah kita, gak bakas krono. Aduh, lah itu musibah. Lani wa idha sa'ala ka'ibadi, anni fa'inni, kori. Kalau ni kalau nak teng naruhan diri kalau teng desa kulo, ni ku tak diken yakinan. Biasanya kalau sering kan mimpin yakinan. Yang gua sepikir di nate, tapi seringnya buat. Jadi juga toko-toko ngerti yang kerbae kalau mau yakin, perawani nggak ada sepikir di siaran kulo ni. Di sebagian tahlil yang gua sepikir. Kalau ngaji di nate, rangan dia di nate. Di wilingan, di kulo dua sanat teng hati sokeh. Abu Bakar nak wiridan tenggene masjid uliri banget. Ya Allah, nganti Kanjeng Nabi nate jajal mirengaken mboten pireng. Lima daya Abu Bakar. Abu Bakar kuwi ora wiridan mulon banget walah sama apa. Kula niku izin Gusti, nak nganti banter terus kula sawangane ndangareni apa ora pati kru. Dadi sing bengak-bengok ya rada ngenyek pangeran kok dadi gampang. Lha mboten iki ora usah ora nyinggung. Ora nyinggung istighosah maksudnya niki biasa mawon iki ilmu iki. Ya dirungokna ae biasa. Wong ilmu kok mbok anggap nyindir. Senengane kok tersinggungan kok cawe itu kowe paham ya. Lha nek wong ayu cawe itu terimaan pantes. Terus kiai tuwek tuwek biasa ben istighosah diomongi ilmu kok dari kunjung nyinggung ngono kok sensitif banget. Biasa ae ngono anjane. Wong niku hati sokai. Kaji Nabi kula niku isin, wong pangeran ku pirsa gumrejete ati kula. Kok tak terangno niku kula napa? Umpama saged tak luwih lirihno tak lirihno. Mulane innal ladzi unajihi yasfa'u. Ninggat sing kula bisiki. Mulane ning Quran saya munajat. Munasat munajat itu bebisikan apa bengak-bengok? Mboten kiai mun amanani munajat bebisikan apa bengak-bengok? Bisikan. Bisiki ku nganggo sistem sistem iso. Lha mboten jamak. Iso bisiki beton sistem. Oh, saya sudah malam banyak pihak yang ngomong tersinggung. Jadi bisi itu tuh bisi, buat apa? Ibu tuh bunga-bunga apa kan? Yang monitor itu semua ya. Mon, jadi aku kajari kaji nabi ya asopta, asopta gue bener. Lalu Umar tak wih dan bunga-bunga nemu sih. Pak Pol bunga, dia terlihat kan? Ya wow, soal bunga. Mana nih kaji nabi?
Ya Umar, kena apa kena wiridan biyan ternganti wong-wong do kru. Umar jape enak, uti dulus nak. Boten ngantuk. Dadi ternyata makom bengak-bengok ku alasane ringan. Ben boten ngantuk. Lah ya, saiki dhuwur di makom sing isin ambek sing bengak-bengok mau ngilangi ngantuk. Boten jawab. Mulane ra ono critane Umar kok sak makome sak dhuure Abu Bakar ora ono cerita. Perkara de Umar parasane sederhana. Jare belo ra apa? Ngantuk. Payah bener. Tapi artine ngene nek sing nganggo son sistemmu anut madzhab Sayyidina Umar. Tapi alasane ya sederhana. Alasane apa? Sederhana, ben ora ngantuk. Dadi ya iku padha bener. Lah Nabi nggih dawuh padha api. Tapi tentu orang-orang iman sekuat imannya Abu Bakar. Dewi Nabi Abu Bakar ngeluai kuwe itu rakorono akeh pasane, akeh kiamul lele. Tapi seun wakoro fisotri. Ati ini ku tenang banget sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai itu. Wong Abu Bakar itu kok betul wali sebuti. Orang ahabdul khalqi ila rasulillah. Abu Bakar itu nak mangan itu. Nak mangan itu. Kita kok itu yang alasannya enggak? Ya Abu Bakar, kenapa? Abu Bakar sama juga film Umar, aku ruwe gambarannya itu. Abu Bakar kuru banget. Sampai ini film-film gambarannya dia kuru. Makanya dia kuru dengan buat-buat yang kitab-kitab gambarannya itu. Gue ngerti kok ya alasan. Ini astahi min Allah. An at-ata ba'a ilal kholat. Aku itu isin. Jadi kalau lo bisa nih sidik-sidik yang isin. Aku gak kakean mangan kan sering nguyo, sering isin. Aku isin. Di dulu pengiran pas nguyo, pas isin. Nguyo, pas isin. Aku ya tenang aja. Mangan, segeen, tadi gue isin. Bariku glegeen rokokan turu. Bariku kok mangan menembek cerita bi omong tak. Mungkin dua kiai kesasarnya jadi sebagian kiai kulo. Yora wajib buat tiru tapi sebagian kulo kiai kulo nak ada santri mangan nganggu. Apa? Tikel tangan kulo itu. Garpu kuat ini pak. Mangan kok tangan loro kayak kepiting. Jadi cara kiai kulo tapi bukan ya, sebagian kiai semua. Ia rasa gue ada yang tenang, jadi tak makan dia, tangan kita tenang. Tapi alhamdulillah kisah ini saat ini dengan tangan loro gimun kata. Jadi alasannya yuk, makan kok kayak kepiting, kiri kanan nyekel. Makannya kewan gak terus kecek barang, pasti kan kiri kanan nyekel. Makanya malaikat ngisap juga bingung, nak duduk tangan kanannya ada sunnah rasul, nak duduk tangan kiri ini sunnahnya setan. Ke zaman Nabi Sugeng nak dawuh ojo mangan tangan jiwa, itu mangan carane. Setan. Berarti kena aku mangan tangan kanan dan kiri plus berarti sunai rasul jalan sunai setan jalan. Jadi aku malaikat terus diingi. Plus dia semua. Mulanya mulai saya jilatan sih dia nak mangan. Kau sangat guna po garpu. Nah contoh alasannya menggoda duit tapi jilatan. Lo tenang tengok mak kulo nu garpu mau cito. Kadang buat anak kulo nape mangan mie bingung. Perkara ini garpu ni. Tapi tujuan kulo ben sering rak ketemu. Itu seiling, kepiting seiling. Jadi kadang santri nanti kandani apian hadis rapat mandi. Kayak nak kepiting lebih tenan yang berbeda. Yang menurutku ya orang anti haram tapi nak buat itu ngingetan dari zaman Nabi Sugeng itu menegur wong mangan tangan kiwa mangan ini biasa. Nah berarti nak sampean kanan sunati Rasulillah kiwa sunai setan. Nah sunai Nabi mangan rawarak kue warak berarti setan itu loro kan. Lebatan firmawan setan itu loro kan kiri dan warak. Paham ya? Terus Nabi nak dari menyai sekitar telung pulau loro atau enam beriwa-beriwa. Kowe nganti hancur. Kowe nganti hancur lak-lak. Berarti setan itu telu. Paham ya? Nabi diadat nak dari udono kancane. Cahayatin dong miskin. Bdw-an. Setan menang papat. Orang rabuk kok gak si debu. Tentu menang nawa. Menang nawa. Setan. Mulanya mau bismillah. Dan setannya kalah menang. Jadi kok gue menang. Jadi nak wong mangan mau bismillah kan setan rambat duri. Ya tapi nak anggota tangan jiwa mbak duri menang. Wa qala radhiyallahu anhu la yakun talabuka tasabban ilal atamin. Ini pas usul ya. La yakun aja sampai ono. Iki makom paling dua. Ya. La yakun aja sampai ono apa talabuka oleh ndonga sira. Iku tasabban mbok anggap dadi sebab ilal atoi maring den paringi minggu saking Allah. Saya kira mau kau jadi sidik apa fahmuka apa oleh mahami siro anggu saking Allah. Mana gini makom paling dulu. Kau juga geman nak saya kelar kaji terus gua unsur no mau gue dongam kepengen kaji.
Kowe saiki duwe-duwe gemari pa ojo gemah mbok unsurno. Nak kowe saiki gemari pa mergo tau njaluk Allah Subhanahu wa taala kok ojo saham. Mergo kowe nak unsurno krana donganem krana ibadah berarti Allah ngekeki kowe buta sebab yaiku donganem. Padahal Allah maringi rezeki manusa tanpa tanpa napa sebab. Paham ya? Tapi ini makam dua dan nak cara syariat jelas gak perlu begini, gak se-ekstrim ini. Kalau baleni malih. Contoh paling gampang ya, di tengah adat santri, mohon. Yang paling gampang adat santri. Karena ini yang kita ketahui. Zaman sampean di latihan niai, terus terkenal di santet wong. Kan sampean jali jajah kiai, Hizib Nasor, buk Hizib Syaifi, misalnya. Buarang buk wocoh, Hizib Nasor, jubule keisi urib. Orang mati, mungkin. Kan kadang-kadang kita GR, alhamdulillah juga mau coba Hizib Nasor aku ayam, santet ramanti. Pertanyaannya pangeran jimben, nak jenang imani berlebihan. Zaman ku ijek cilik rong mau coba Hizib Nasor, kok selamat? Jadi nak kue saya ingin ngunsur, aku iso mangan mergodungu, aku saya ingin dirisi mergodungu. Lah zaman ku cilik rong iso dungu, kok iso mangan? Paham ya? Artinya jenenge rezekine kok Allah ya kok Allah tanpa ana sebab sangka makhluk. Paham ya? Tanpa ana sebab sangka napa? Makhluk itu disebut la yakun tola buka sababan ilal atok minhu fa yakin la fahmuka napa anggi. Misale kados kula misale. Cara lahir aku alim mergo sinau. Tapi kan iso dibantah pangeran. Lah kok gak sing sinau tapi ra alim. Mergo teke goblok Gusti. Lah goblok kok pinter sing gawe sapa? Paham? Dadi ruwet kan nak nerangno. Tapi nak semua ni, kalau pinter, mereka kersani jenengan. Jadi Allah sebagai pinter mulai cilik, Allah sebagai pinter pas tua. Mereka pas tua jadi pinter bijak. Lah Nabi Yahya cik cilik pinter. Wa atena wa hukmah, sofiyah. Menurut teori ini mesti keliru. Orang nak wong tambah tua, tambah bijak pengalamannya ada. Lah tambah tua, tambah pikir. Akeh to. Saiki wong sing kakean pola wayah kadang mas mati malah kakean pola. Ya akeh. Zaman nom ayo dari wah sahabatnya cek gede apa sih kong tua tua dah sing dicekal-cekal polisi rakyat pelecehan seksual mbah tua tua 70 tahun bakal es pelecehan seksual ambil anak TK ikut tua tan nom berarti teori mak mak siap krono nom keliru kan nyatanya sing tua mati mulan kulo nu kadang bingung jadi ulama bingung kulo bingung caranya nerang menuso iku analis iku gampang goblok. Ketika anake Ahmad Dhani, anake Hatta Rajasa misalnya, kecelakaan nabrak uang. Gara-gara sugih. Dikai mobil mewah, mulane keluyuran terus nabrak uang. Ini saya sebut nama bukan karena ngerasani, kok terkenal teng TV. Jadi rano gunane tak tak simpen ya rano gunane, diterang ya rano gunane wong karoan ning TV ya. Artinya orang terus mengunsurkan, berhubung juga di mobil, mulane uraan terus nabrak. Ini kalau sering diomongin siang, tempat sekundangan. Ini kok gara-gara sugih lagi, mulane kedampalan. Ya cara melarat sih, gak ngarah nabrak uang. Mereka menganggungnya hotel sih. Wah, menganggung hotel sih, iso nabrak uang. Parahnya nak melarat banget radio hotel, melaku malah iso nabrak. Tapi lucunya hal yang sama bisa dibalik. Yang cerita saya ini guru SD ketika tak balik. Lonte yang dalan-dalan, wah kayak radio duit. Mari ekonomi, jadi ini lonte. Angel kan? Kecelakaan arogan dosa ya dianggap krono suke. Saiki nak wong LSM ngurusno lonte ning dalan-dalan gara-gara faktor ekonomi. Berarti kan lucu kan? Pertama darani suke sebab maksiat. Lah saiki lonte dadi lonte dari sebab e. Sebab e napa? Marah. Sing kena tak ndel omongan sing sebab marah ta sebab suke. Saiki ana politikus suke duwe wadah di babon 40. Wong ngunsurno suke. Saya ini ada lontek melarat berdina nampak tamu rompulah benang cepat juga mereka kapok marah lah lucunya analis gini tetap aja gepung pinter lah ulama berhubung di isim ini amuni Allah malah jaga gue suwe nak kabih Allah loro kan jadi ulama itu loro jadi ilmu ini paling dhuwur tapi paling dagep wajar mungkin kalau tak mau bingung aku jadi ulama lalu dia ikut kok bingung. Lah kok api pinter sok nganalisis kok kowe ora iso. Perkara imanku mbek Allah wis dhuwur. Kowe kliru-kliru tetep dianggep pinter. Kok ngunsurno kecelakaan krono sugih yo pinter kok. Ngunsurno lonte metu marat yo sawangane.
Jadi solusinya adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan. Jika begini begini dari ulama, entah ada oleh mengembang nonara, cara tanam melarat tetap melarat. Terima kasih. Lah tapi misalnya orang gerakan mulu, kalau kau nentang gak jaga panti sosial, jaga panti apa? Tapi itu ulama kok melu gerakan pengentasan kemiskinan juga goblok. Kau kok nentang kodok kodok. Mana ulama mesti disalahpahami gerakan-gerakan macam ni. Heran tak sama ulama ada gerakan sini kok diam saja diam. Mungkin apa? Saya ulangi ke. Betau jadi ulama. Betau jadi nabo ulama. Kau sentek ulama, kau sentek nak kau nanti. Jadi lengi-lengi. Ojo geman peparinge Allah. Kau buat unsur nomor kau kau tahu dulu. Ya dulu kebutuhan kita mergo kawula. Semendening Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kau nak wis kasil untuk nikmat ya yakin. Kau kumurni rahmati Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ya tetap dungo, tapi nak wae kasil kue nganggep tetap songko jembare rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi layak kuntola buka sababan ilal atau iminku. Atau tetap buban ilal atau imin. Ya mereka kena dibantah terus ngerti lagi. Kena apa? Salir wistuwa di rizki dibantah. Mereka aku dungo. Nah zaman cilik orang iso dungo. Kok is di rizki? Mereka di rumah orang tua nih. Misalnya gue jamu di rumah orang tua nih. Lah saiki zaman kowe janin, wong tua mulai ngrumati. Iki kuwi rezeki. Mergo wong tuane mangan. Lah iki pertanyaane TKI ra tau ndonga kok di rezeki. Amsale kowe muake mergo duha, lah iki ora tau duha. Ayo, mboten jawab mawon. Nah kowe wis iki rezeki muake mergo dari mergo duha, lah iki ora tau duha to. Duwe akeh iki. Berarti duha ora duha mandi iki. Mandi ra duha kan? Mengani duka ya duka wae, nape duka duka wae. Langkau nak rezeki muake, alhamdulillah di rezeki ake. Yo, apa kau duka? Ya, pokoknya pengiran nabi, anak uji kayak ibar tu. Nah soal duka, nung sujud pengiran kau salah, nung sujud kau salah, sujud tu rabakal nopo salah. Miki makom miki kam titi layak pun tola duka, tetap bukan nila apa minggu. Fayakillah, fahmuka nopo an. Walyakun lan ono potola duka alim dungo siro. Waliyakunan beke ono potola buka alem dungo siro. Atau waliyakun misalnya. Biasanya di Quran itu bersabahi waliyatamat tahu, waliyatamat tahu. Jadi Quran itu tidak ada kadang lam mudro asi woco langsung. Ya. Ini sabahan. Waliyatamat tahu, waliyatamat tahu. Liun fikju saatim min saati. Tapi kadang, nopo, disebut ini. Ya pokoknya kata lah. Roto-roto khilafi sabah. Niku lam mudro ah. Niku wonten sing maca napa napa maca kasroh wonten sing diwaca sukun napa tilkifar nah iki jenenge nak maca ana sing wal yakun talabuka ana sing maca wal yakun napa tolab ora dening wal ya tamatu wal ya tamat dadi misale lam ora ana sing liun fik diusahin min saati terus ana sing diwaca wal yakhsal ladina iku nunjukna lam duruan. Lalu ku apal Quran itu syukur. Kalau rianu nate sinau alfiyah, bahkan nate nerjemah alfiyah. Dan Quran itu mewakili semua bahasa. Lamu doroat diwoco diwonten ini. Kata siapa liun fit kok yusa atim mengkati. Tapi nate disukun di nate tinggu. Wal yakhsal ladina lautaroku. Nak buat yang diwoco wal yakhsa atau gimana? Wal yakhsa. Kata wal yatalat toh. Mestinya kan acara naku. Sakit mau diwoco wal yatalat toh. Umpama buatan Quran lagi. Tapi kan kita wanut nopo riwayat. Ya. Sing ana riwayat loro ngene ku wal yatamat tau wal yatamat. Jadi nah, mriki saged waca nopo wal yakun talabuka saged diwaca wal yakun talab. Tapi nek umum iki ae sarap kula ya macane wal yakun. Ya mbon dadi adat. Ya anu sing umum mawon. Tapi nek iso loro ya loro ya. Kan ana iso kabeh ya musibah. Dadi ya salah sitok kok ora. Marah. Jadi waliyat alatof kan waliyat alatof. Ya, kata nama liun fik. Ada yang waliyat. Gimana ini bodoh, jadi nama ini yuk. Liun fik, supaya sodako. Sopo du saatim min saatim. Waliyat salan beci awati. Sami kan? Sami-sami lam mudoro alam amar. Waliyakun nan beci ono. Apa tola buta alam dungo siro. Mergoli idharil obudiyati. Krono ngetono temawulo. Wa kiaman nan krono jumeneng dihukuki rubudiyati kelawan hak-hake kepengeranane Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kowe kudu didomo ben nyetokno nak lemah. Nggih ben nyetokno nak lemah. Mulane bener Abdul Qasim Al-Junaidi senengane sambat ben nyetokno nak lemah. Nggih, bener Abdul Qasim Al-Junaidi sambat ben nyetokno nak lemah. Mulane kula suwun makome jenengan iki pertahankan. Nggih sering sambat napa? Pertahankan. Mergo iku makome Abdul Qasim napa? Al-Junaidi. Anggap ae li idharil ubudiyah wa qiyaman bi hukukir rubutia, paham ya?